Germana, Oka, Majo, 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 tinggal di puncak dan undua ini. Iya. Oke, penghuninya nak pulang dah. Jam begini. Kita Jaya Wijaya tu. Oi. Apa sebong? Dah dah. Yo. Pulang. Melihat beberapa pemuda dengan gerak-gerik mencurigakan, tim segera melakukan pemeriksaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak kriminal. Menindaklanjuti patroli rutin, tim melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pemuda yang masih berkeliaran di jam larut malam untuk memastikan mereka tidak membawa barang tajam yang berpotensi membahayakan. Solpenox. Menindaklanjuti laporan dari warga mengenai adanya pesta dengan musik keras di kompleks belakang kantor navigasi Bitung yang mengganggu warga sekitar, tim segera menuju lokasi untuk melakukan penertiban.
Orangnya pengarang bikin acara, tapi tahu diri. Sekali dia datang. Sudah pulang. Pulang semua. Woi, bang kamu sana. Pulang. Bang kamu nih. Anjing kamu. Pulang semua. Tiga bagus, tenang mau ganggu. Cuma kau sejam begini orang berbentuk orang emosi dan sejam begini kan masih pertahankan di laut selalu sejam begini. Gimana semua? Puji sekali. Lari ke orang kan begini laporan masuk kok boleh bro aman. Orang keras kena begini aku bilang orang buku kenal semua masaknya margai waktu naik muat belakang Raul jangan malu. Nanda aman. Lepas. Orang cuma sampai sini nih. Nanti mau makan. Dadah. Ini jatuh. Tadi dari acara di navigasi tadi. Pantas tadi memang situ banget itu. Ini apa dengan tamu lah? Tidak nak. Masih boleh tak? Biar ni. Yang tadi kita bincang dulu tu. Cuma tadi main makalah sih saya sama lupa ni otot ni. Boleh? Boleh. Boleh. Thank you. Hati-hati orang culik. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tim Tarsius Polres Bitung melaksanakan patroli rutin pada tanggal 14 April 2024 di wilayah hukumnya untuk mencegah terjadinya kejahatan jalanan. Menindaklanjuti laporan dari warga mengenai kekacauan di salah satu kafe di Ruko Pateten, tim segera menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Good. Woi. Siapa
Fokus yang lagi sana. Selain melakukan penanganan kekacauan, tim juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pria yang berada di lokasi kejadian. Setelah memastikan situasi di Ruko Pateten kondusif, tim langsung melanjutkan patroli ke wilayah Air Tembaga. Melihat kedatangan tim, beberapa pemuda di kompleks Pasar Tua Bitung yang ternyata mabuk lem Eha Bon panik dan melarikan diri. Ayo. Sini, di belakang, Pak, di belakang sini. Tinggal di mana, Pak? Ayo, naik. Di belakang sini, Pak. Wantar. Dari mana ini? Di mana? Di pasar. Oh, mari, Jo. Naik, Jo. Jangan jalan ke pasar, Nenek. Nenek, otok, Pak. Oh, naik, Jo. Nanti korang antar. Oh, duduk di bawah supaya aman, Pak. Boleh? Oke. Nih. Pas saya biar kelomo mau kegirian, kompikir leh siapa tadi yang bisa menumpang jauh sekali, ujung ke ujung bisa membebaskan. Oh, iya.
orang luar ini. Orang mana? Tinggal mana? Oi. Tinggal mana? Kita. Yang berkaitan. Hah? Tinggal mana tadi, Tang? Apa di belakang ada orang? Orang ini ada kiamah burang tadi. Bisa dulu ya. Kemana ini, Pak? Kita turun dulu sama. Dari mana mau kemana ini? Dari mana mau kemana? Dari Maku? Iya. Coba kita lihat. Coba aku baju. Sudin auto gaga balen mo. Kanya nak bergensi sekali. Ada gerakan yang video tadi? Ada. Apa kemana kau dokter mau periksa dong? Dia buang di situ pengen ada trik. Dua apa kemana ini? Sampai situ lepasnya bahasa roh atau bahasa planet kamu bikin gue marah lo bangsat. Kamu udah tahu kami sudah lelah. Gue kan udah bilang sama lo, gue udah pasti lu penjual kalian Linda Buca di kita situ. Oh, acara di mana? Maka di bawah sini mana? Di Kampung Baru ke? Tiba cerita mabo ini. No, bagaimana? Ada tanya-tanya saja, tidak bisa jawab. Di mana? Ngana baca cerita ini maksudnya ngana do acara di mana, di RT Maga di mana, di lorong tower ke, di Kampung Baru Omak Lenak situ ke, atau di Alfamart ke, itu kan gampang-gampang di lorong Israel ke. Saat patroli di wilayah Kelurahan Tinombala, tim awalnya mengira remaja yang mereka temui hanya membawa lem Ehabon
Namun ternyata remaja tersebut membawa sajam jenis pisau penikam. Allah, lebay. Apa ini nak pegang lebay? Kopi. Kau nggak ada di pinggang panggangan, mau bapak terbalik. Kau orang pelin sepolot itu. Makasih deh suka ikut aku dah. Lem lagi, gara-gara nggak ada pelem jadi nakal. Bukan tapi pisau pak, bukan tapi komdan, komdannya nanti kaduk dengan baca cerita salah satu. Coba, beri dulu. Diri dulu. Kita kan dibilang tadi tuh, mari dia pesiar. Ya. Ya, benar belakang. Benar belakang. Benar belakang. Lakukan, lakukan. Turun dari oto atau kita kibong di sebelah. Coba, lakukan. Orang mana? Mabuk. Tak boleh, tak boleh min, tak boleh. Itu bekas lem kan memang taruh kado. Siapa? Pak, bisa dilihat tadi tuh, gara-gara mah boleh, dia lupa kau udah bawa barang lagi ini. Kong, pesan, dan yang tuh bawa gini masih ada mau intervensi sampai kerja. Memang laut sekali, ketengu sekali. Yang mau begini, dan masih ada mau, soalnya aku lagi mau intervensi sampai kerja. Remaja yang diamankan tim karena membawa senjata tajam tersebut masih berusia 15 tahun. Mau bikin apa ini, Dang? Mati itu lampu strobo. Mati. Strobo belakang. Enggak. Sekarang nyakundan yang bagi. Ini mau bikin apa, Dang? Gak bagi nyakundan, kadang mau bayar langsung. Tung? Lagi itu orang kasih kok bagi kita. Aduh, mana bagi lem. Ini langsung pakai lem. Ya, itu nape tinta-tinta lem itu di kaki sebelah kiri. Aduh, suruh. Yang nape kado dengan apa? Kau ngapa pada bawa ini dah? Mau bikin apa? Masa mau bikin mau bagi? Malang kalau ngananya nak jawab, malang kuman mau bagi penganak mau jawab berat. Makanya. Ya, mana pake lem anak? Mana kira-kira kau kita tekan sakit tak? Oh sakit itu mana? Jangan jawab orang biji. Umur berapa anak? Umur 15. Aduh, kasihan ya. Lihat yang mau begini tuh. Eh, lacok dengan anak. Lacok. Lihat nih. Nggak ada alasan tepat. Intinya untuk premanisme di Kota Bitung, tetap perang bantai yang mau begini. Yang penyat-penyat untuk meresahkan masyarakat. Inilah tim tersius yang ada. Yang banyak intervensi terompe kerja, bawa saja minta banting-banting. Karena terlalu banyak timingnya. Terlalu banyak intervensi terompe kerja. Kau tahu bawa bahasa aja, masih mau menantang. Lah, cok. Dah. Kalau tanya jawab. Nana sebagai orang pedada, kong ini lagi nana mau baking, batik kante, ah? Sudah mau tamangke, mau siapa ke, nak boleh bawa ini, lalu batik kante pangan. Nana sudah rasa sedih kang loh. Banakal. Nana nak berubah nape otak begini, begini saja nana masih baking, lacok. Nape orang tua di mana? Ada di rumah. Yang model-model begini pemalang orang tua ini. Iya loh. Tuh. Pemalang orang tua masih sekolah? Masih. Sekolah di mana? Santa Isabel. Hah? Ini tato butuh dia tato. Klaus Laos. Spidol. 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 Mantas. Cita-cita memang menjadi preman, Kang. Boleh sekolah baik-baik. Supaya besar tikan-tikan orang. Dan penawar orang. Itu nampak cita-cita tuh. Cita-cita menjadi penjahat, kira bagus tuh. Kamu mau bagus sana. Boleh. Panggil. Boleh. Kita oleng dia.
Angkat muka. Ayo, motor. Jangan terlalu mencurigakan, jangan sama dia. Sekali ini.